Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar, Yunianti Suntari mengatakan, saat ini lapangan pekerjaan untuk lulusan keperawatan masih diserap oleh dunia kerja. Pertumbuhan rumah sakit baru hingga praktek klinik membuka peluang kerja bagi tenaga perawat, sehingga jurusan keperawatan pun semakin diminati. Terkait dengan pemberlakuan MEA 2015, pendidikan keperawatan menawarkan peluang bekerja yang masih terbuka lebar di kawasan ASEAN. Bahkan banyak tamatan keperawatan telah merambah Jepang hingga Australia dan Amerika Serikat. Yunianti Suntari memandang MEA 2015 sebagai peluang bagi tenaga keperawatan Indonesia untuk go internasional. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, khawatir banget tentang masyarakat ekonomi Asia itu ya, karena ini akan memberikan peluang juga buat mereka datang masuk kemari pun kita datang keluar, kita pergi keluar kan gitu. Jadi kami menyiapkan mahasiswa untuk bisa benar-benar survive untuk menghadapi tantangan ini. Kami siapkan dari segi soft skill. Selain keterampilannya, kami berikan mereka satu tambahan untuk bahasa, sehingga mereka bisa diserap di daerah yang lain, bahasa asing bisa bersaing, kemudian budaya juga kami ajarkan tentang itu. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar ini menambahkan, dengan dibekali berbagai soft skill unggulan, didukung penguasaan bahasa asing dan latar belakang budaya ketimuran, tenaga keperawatan Indonesia, khususnya asal Bali, dipastikan mampu bersaing dengan tenaga keperawatan asing. Steja dan Angga, Bali TV.